Hari ini kita akan coba main game di Redmi Pad SE. Ini adalah sebuah tablet 11 inci dari Redmi ya, yang kalian bisa dapatkan dengan harga hanya 2 jutaan aja. Atau mungkin sekarang bisa di 1,9 juta ya, karena ini emang device-nya udah lama keluar. Dengan harga 2 juta tersebut, kalian mendapatkan spesifikasi Snapdragon 680 dengan RAM 4GB yang bisa kalian extend sampai kalau nggak salah 8GB ya. Dan memori internalnya 128GB. Ya ini memang best value banget ya buat kalian cari tablet yang murah untuk nonton. Dan kali ini kita akan coba apakah dia bisa gaming atau tidak. Kita mulai dari game Mobile Legends. Untuk episode-episode selanjutnya kita akan coba gaming di beberapa game lain ya. Nanti kalian bisa request aja di kolom komentar untuk game apa yang akan saya coba mainkan di tablet ini. Langsung aja, ini adalah Mobile Legends dan kalian bisa lihat di sini ada FPS meter ya. 56 FPS ini di lobby, dan di sini juga saya sudah nyalakan game mode atau game turbo. Sudah nyala ya di sini ya. Nggak tahu ada bedanya apa enggak, tapi kita nyalakan aja. Oke, sebelum main kita akan coba cek setting dulu. Settingnya di sini sudah unlock ke super ya, karena layarnya memang sudah 90 Hz di resolusi 1200p. Dan saya coba pakai grafik ultra. Nanti saya akan coba juga grafik smooth dengan frame rate super, supaya kita lihat apakah frame rate-nya emang benar-benar bisa maksimal atau enggak ya. Soalnya kalau di ultra takutnya memang enggak maksimal frame rate-nya. Karena grafis tinggi itu biasanya bikin FPS-nya drop. Langsung aja kita akan coba masuk ke battle ya. Oke, kita baru saja masuk ke battle dan kalian bisa lihat FPS-nya di sini ada di angka 58, 59 sampai 60 FPS ya. Walaupun memang kita sudah setting ke frame rate super, device ini nggak sanggup ya untuk jalan di atas 60 fps pada settingan ultra. Jadi kalau kalian mungkin nanti mau ngejar fps tinggi, mungkin kita akan coba tes juga ya di settingan-settingan yang rendah, apakah akan sanggup 90 fps atau tidak gitu ya. Karena kita akan coba maksimalin juga ya, karena emang device nya juga layarnya 90 Hz. Kita akan coba juga settingan-settingan yang rendah untuk ngetes juga apakah device ini mampu apa enggak. Tapi kalau untuk battle-battle sekarang kalian bisa lihat di sini ya, stabil di 60 fps, nggak ada delay, nggak ada lag, nggak ada frame drop sekalipun sama sekali. Di sini kalian bisa mainkan dengan nyaman banget ya di 60 fps. Mungkin kalau kalian kurang kelihatan, kalian bisa lihat di atas ini ya. Semoga kelihatan. FPS-nya masih stabil di 60 fps, jadi kalian nggak usah khawatir frame drop ya kalau main di tablet ini. Tapi mungkin kalian juga nggak bisa berekspektasi tinggi ya kalau kalian mau main di ultra super. Jadi ini kehitungnya ultra 60 fps lah ya sanggup ya tablet ini. Kalau lagi rame seperti ini masih di 60 fps, kalian bisa lihat di sini. Oke, untuk settingan ultra super kita sudahi dulu dan kita akan coba langsung settingan smooth super ya. Oke, kita sudah ubah settingan grafisnya ke smooth dan frame rate-nya super. Kita lihat di sini frame rate-nya, oh ternyata masih ya, nggak ada perubahan sama sekali. Sepertinya emang device ini nggak sanggup ya kalau disuruh main di atas 60 fps untuk game Mobile Legends ini. Kalian bisa lihat di sini ya, masih stuck di 60 fps. Nggak tahu kenapa. Padahal settingan layar saya sudah saya ganti ke 90 Hz. Bukan yang adaptif ya, tapi yang saya paksa ke 90 Hz itu ya. Tapi ya sama aja.
Oke, kita lanjutkan.